Bangganya pakai rupiah atau pakai regit? Iya dong, bangga rupiah. Bangga rupiah, oke. Okay. Bangga pakai rupiah. Oke. Okay. Ini bajunya juga regit juga, Pak ya? Iya. Oh, rupiah. Kerja di sana juga, Pak. Malaysia juga, Pak. Datang sini. Ya. Tapi ada regitnya, Pak ya? Jadi 116 ya? Iya. 116 ringgit ya? 116 ringgit. Okay. Ini nanti buat belajar lagi Bu ya kalau ada orang. Iya. Kalau ini tipe orang, ini saya yang punya ini. Oh, itu tipe orang. Kalau itu buat tetangga gitu atau itu diambil ke sini. Iya. Oh gitu. Tapi kemarin dikasih THR sama anaknya ya, pakai amplop itu. Iya. Ini untuk anak kerja di bank ini. Iya. Oh. Agak tinggi dikit ya tuh ya gitu. Jadi kenapa Bu suka rupiah Bu? Ya namanya kita negara sendiri, uang kita sendiri ya suka lah. Kalau ringgit ternyata lebih mudah setiap turun ya, itu yeah. Gimana Bu? Iya. Kenapa Bu? Itu bicara sepatu tengah. Sepatu tengah Bu ya, sepatu tengah. Desanya? Desanya di Bening. Haji Kaj Kuning ya. Haji Kuning. Ibu ini kan tinggalnya di perbatasan persis ya, ini ya, batas di Kuning ya. Kalau ibu di sini berarti kalau jual beli nih, ibu sukanya uangnya terimanya uang apa nih Bu? Uang kita loh Pak. Apa tuh? Iya. Rupiah. Rupiah Pak. Tapi nyaman namanya kita di perbatasan Pak. Kalau orang ini kan kita nggak bisa melarang juga kalau ada yang kasih ringgit. Nah yang beli biasanya banyak orang Indonesia atau orang dari sana Bu? Ya kan orang yang dari sana enggak kan? Belanja apa di sini? Ya, belanja. Beli apa di sini Bu? Ya biasanya beli-beli ini. Beli makan, ya minuman. Kan ibu jual ini aja. Minuman ini ya? Iya. Ada makanan ini, mie ya, sedap gitu dari mana nih dari sini? Ini aja. Oh gitu. Nah kalau misalnya ibu belanja nih, belanjanya kemana Bu? Ya kadang kita ke Malaysia, kadang di sini aja yang banyak di sini kita beli di sini. Kalau yang di Malaysia beli apa misalnya? Kayak Sprite ini. Sprite ini Malaysia kah? Iya Malaysia. Malaysia. Malaysia punya okay. Itu Pak. Apa lagi yang dari Malaysia? Malaysia ya ini, itu aja itu sampai stok. Itu. Minuman-minuman kalau dari Malaysia ya. Kalau yang mie gini dari Indonesia. We'll be right back.
berkembang-berkembang, akhirnya sudah masuk orang-orang yang mengerti bagaimana sih namanya RI itu, cinta kita sama Indonesia. Jadi mulai dianukan rupiah itu, mulai digalakkan lah, akhirnya adalah toko buka barang dari Indonesia tetap harga rupiah. Kalau dari Tawo harga ringgit, kalau dulu semua ringgit. Tahun 88 sampai sekarang kan sudah 3000 lebih, 3400 poin berapa gitu. Karena saya terus terang tak terlalu gimana ya, saya rumit loh kalau hitung-hitung ringgit. Jadi makanya semua barang di sini saya tidak pernah pakai ringgit, kecuali orang dari Malaysia masuk makan mau tak mau ya saya tetapin, tapi saya malah pusing kalau ringgit. Tapi bagi orang yang memang pengusaha di sini kan dia bertransaksi barang kan lewat Malaysia. Jual ini jual itu, terus kita jual di sini kalau dipikir ya memang terbantukan juga mungkin karena dekat, kayak daging ayam tuh kalau dari Tarakan kan kalau masanya kurang rapi pasti sampai sini kan sudah tidak ini, tidak sedap, apalagi kalau biasa itu kan, itu kalau sempit ya anulah, cepat lah, tapi kalau kayak perahu ya pasti enggak segar. Jadi kalau dari Malaysia kan cuma berapa menit aja, jadi kita tidak bisa juga bilang enggak boleh itu barang Malaysia itu, karena kita pasti juga kesulitan penduduk di sini kalau tanpa barang Malaysia membantu. Tapi yang jelas sekarang kita bersyukur sudah mulai bersaing lah barang Malaysia sama Indonesia. Jadi masyarakat juga sudah bisa tahu mana yang bagus, mana yang ini. Jadi enggak, kalau dulu kita tuh pokoknya kalau kayak beli-beli barang itu kayaknya ke biodol pun kayak riset tuh kalau pas ketarakan tuh belanja memang lah, karena dulu langka mas. Tahun berapa itu Bu? Sekitar tahun 88 sampai 90 itu sudah mulai sudah barang Indonesia ada sudah. Nah nanti kalau misalnya ibu hitungannya lebih untung yang mana? Dapat rupiah atau dapat ringgit sekarang Bu? Kalau saya ya, kalau mungkin karena kita ini sudah terbiasa cinta Indonesia ya senang rupiah aja lah. Kita enak aja sudah hitungannya, tidak ada lagi oh ringgit segini misalnya 3400 poin berapa gitu. Kasi kan ada poin-poinnya, misalnya sekarang kalau tidak salah ini 3300 poin 4 kah gitu. Nah kan gitu, tidak mau saya pusing. Tidak anu saya, tapi mereka tetap karena misalnya ada orang mau butuh ringgit tetap dibantu itu. Kayak gitu bisa kita tukar minta tolong kan. Oh gitu. Ya. Berarti lebih menguntungkan menghitungnya, lebih enak pakai rupiah ya, sekarang ya. Kita lebih enak hitungnya. Berarti kalau uang kita mas, yang intinya kalau uang kita kan tidak pernah ada naiknya, tetap ya rupiah sekurang 10.000. Kalau uang ringgit kan ada naik turunnya tuh. Turunnya nanti ini hari 3.300 poin 4 ya, terus besok turun lagi naik lagi 3.300 poin 5 gitu kan. Jadi saya enak rupiah karena saya patok harga tidak akan bertalan sudah bergerak. Kalau ringgit saya pusing nanti tiba-tiba ringgit menurun berarti saya rubah lagi menukan, makanya saya pakai rupiah. Kenapa? Tapi kalau orang lain itu tetap aja kalau mau ringgit, kalau nggak saya memang sudah tidak terkecuali orang penting betul minta tolong, terus uangnya pas, cuma 5 ringgit, 10 ringgit, saya bantu. Tukaran segian, Bu, oh iya Bu, gak apa-apa. Tapi kalau sudah namanya bawa 100 ringgit, nah, sudah saya, Pak, minta tolong Bapak kekebalan aja tukar dulu nanti. Bangga pakai rupiah atau pakai ringgit, Mbak? Apa? Bangganya pakai rupiah atau pakai ringgit? Iya dong, bangga rupiah. Bangga rupiah, oke. Bangga pakai rupiah. Oke, thank you.